Senyori, senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Ya, benar, seperti yang kalian lihat, ini adalah Fiat 500 Cabriolet. Jadi, seperti janji gue di Hyundai Ioniq 5 kemarin, di 2024 ini memang gue akan mencoba untuk nge-review dan juga nyetok mobil-mobil yang kira-kira sangat jarang ataupun sangat langka, cuman kayaknya sangat worth it untuk kita milikin. Jadi, kita berbicara tentang mobil ini adalah mobil yang harganya 200 jutaan, tetapi yang pertama, mobil ini itu bisa dibuka atapnya sampai ke paling belakang. Yang kedua, lo dapat mobil atap kebuka dengan tahun yang cukup muda. Jadi mobil ini tuh tahun 2014, pemakaiannya 2017, dan ini adalah Fiat 500C, mobil dari Italia yang kira-kira kalau teman-teman punya rumah-rumah yang kecil, atau nggak mungkin rumah-rumah yang lokasinya lucu, lo bisa pakai mobil ini untuk harian kalian. Nah, secara spare part gimana? Nanti akan kita bahas sembari kita coba. Yuk, let's go masuk. Sebelum masuk, kita lihat dulu bagaimana caranya atap ini terbuka. Itu adalah menu utama dari video kali ini. Bagaimana teman-teman? Dari atap tertutup sampai atapnya benar-benar 100% kebuka itu hanya membutuhkan waktu sekitar 12 detik yang membuat mobil ini itu langsung kelihatannya keren banget, apalagi kalau lu bawa mobil ini di Bali atau nggak mungkin di Bandung, mobil ini sangat terlihat lucu. Karena yang pertama, begitu lu lihat warna mobil ini kuning dengan atap berwarna hitam soft top, orang sudah pasti tahu mobil lu adalah Fiat 500C. Yang kedua, mobil ini sudah menggunakan velg custom. Jadi kalau lu tanya ini velg model apa, sebenarnya kalau lu lihat modelnya itu model velg Dean. Cuman velg ini gue beli kemarin itu harganya nggak nyampe 10 juta, sekitar 9,5. Ini velg replikanya Dean. Jadi kalau lu lihat model velg ini menurut teman-teman masuk nggak sih ke mobil ini? Kalau menurut gue sih pribadi sangat sekali masuk, karena mobil ini dia punya desain language mobil ini tuh bulat-bulat. Jadi kalau kita ngelihat di bagian body, tampang depan, muka, fog lamp, sampai headlamp, semuanya bermodel bulat-bulat, sehingga ketemu velg bermodel begini tuh menurut gue sangat masuk sekali. Jadi berbicara tentang Fiat 500, gue dulu sempat pernah punya juga di 2016, alias 7 tahun yang lalu itu, mobil Fiat juga, tetapi waktu itu tuh dulu gue punya Fiat 695 Tributo Ferrari, di mana mobil itu salah satu kerja sama Fiat sama Ferrari untuk membuat Fiat 500 lebih kencang dibandingkan Fiat-Fiat pada umumnya. Nah, itu dia punya Matic juga sudah model dual clutch. Kencang om, itu mobil kencang banget asli. Itu gue jual dulu 360 juta, itu menurut gue sudah cukup mahal ya. Sekarang kalau kita ngelihat itu harganya 700 jutaan, karena Ferrari, Tributo Ferrari Fiat Abarth itu populasinya cukup sedikit dan juga cukup jarang di Indonesia. Jadi yang paling banyak itu biasanya Fiat 500. Fiat 500 ini sendiri juga datang dengan berbagai macam spek, karena biasanya mobil yang dimasukkan secara CBU alias Complete Build Up itu mereka itu bisa nge-request atau enggak, mereka biasanya beli sama dealer Fiat dari berbagai negara. Contoh misalkan gue masukin mobil ini dari Itali, ya gue ambil yang speknya Itali. Cuman mungkin mereka bikin di Itali itu untuk spek Asia atau enggak mungkin spek UK, yang di mana negara-negara dengan setir sebelah kanan. Jadi kalau kita ngelihat di Eropa itu kan mostly kebanyakan mobilnya semuanya setir kiri. Makanya biasanya kalau kita beli itu mobil itu kalau nggak Japan spec, UK spec, Aussie spec, karena mereka punya spesifikasi setir itu ada di sebelah kanan, sama seperti di negara Indonesia ya. Oke, lalu ini balik lagi John. Model ada list chrome-nya di sini. Ini membuat mobil ini tuh terlihat benar-benar antik sekali, klasik. Jadi kalau lu masukin velg-velg racing seperti Volcrest T37 atau mungkin Wet Sport TC105, rasanya kayaknya nggak masuk di mobil ini. Jadi makanya kita harus menggunakan velg yang juga berbentuknya retro ya di mobil ini. Jadi ini velg ring 15 menggunakan bahan bawaan pabrik. Mobil ini juga kilometernya untuk ukuran umur 10 tahun per tahunnya hanya terpakai 1.900 km, yang artinya 10 tahun itu mobil ini kilometernya baru menyentuh angka 19.000. Kalau misalkan kita konversikan ke miles, ini mungkin baru sekitar 8 sampai 9.000 miles. Cukup sedikit ya.
Kalau dari segi interior, menurut gue mobil ini dibilang kuno, ya kuno, tapi dibilang mobilnya unik, ya unik, karena dia punya head unit ada di sebelah sini, belum ada yang namanya LCD display TFT, jadi ini masih model konvensional. Lalu dia punya AC juga masih model pencet-pencet, tetapi nggak yang sampai jadul banget yang model kompor. Ini udah model begini, ini ada sport mode-nya dia, dia punya fog lamp depan, fog lamp belakang, hazard. Lalu dia punya Matic, tidak ada yang namanya parking. Jadi dia punya Matic ini mungkin sejenis seperti Suzuki Ignis, dia hanya ada netral, mundur, ini di drive, drive dia itu bisa dirubah-rubah menjadi semi manual. Jadi ini boleh dikatakan mungkin transmisi semi otomatis. Ya. Nih kalau mau lucu kita tutup sedikit segini bisa nih Om. Yuk, let's go. Kita cobain mobilnya. Barusan Om Dimas melontarkan satu pertanyaan yang cukup unik ya. Mobil ini sama Mini Cooper lebih apa Om? Worth it mana? Kalau ditanya worth it mana, ya udah pasti Mini Cooper. Kalau kita bicara apple to apple-nya harganya sama. Tapi kan Fiat 500 ini mempunyai harga dengan tahun yang sama, tipe yang mungkin kurang lebih sama itu harganya timpang jauh. Jadi kalau ini bicara Cabrio 200 jutaan, Mini dengan tahun yang sama, Cooper S itu sekitar 400 jutaan gitu ya. Oke, kita jadi kalau ini lu lupa, biasanya lu gini terus ke kiri. Ini baru lu bisa untuk maju. Ah, dia jadi kalau lu mau ngoper gigi itu gasnya lu lompatin sedikit atau enggak lu lepas sedikit. Sorry saya lupa. Ini dia punya sen ada di sebelah kiri, wiper di sebelah kanan seperti layaknya mobil Eropa lainnya. Dia punya jok juga sudah menggunakan material kulit asli. Ini kayak tas-tas Itali deh Om, bagus. Yeah. Lucu ya Om ya. Yeah. Atapnya kebuka gini ya. Anak lo yang cewek seneng kali ya bawa ginian ya pulangnya. Ini buat mami-mami soccer mom kali. Enggak lah, lebih ke arah mami-mami modis atau papi-papi yang doyan mobil antik. Yeah. Buat kalau asal hari Minggu. Jadi kalau hari Minggu itu kita bicara people atau orang-orang yang kerjanya Senin sampai Sabtu itu dur ya Om ya. Yeah. Kita kan bicara kalau lu kan kerjanya beda Om. Kalau lu kan seminggu sekali doang kerjanya. Sisanya kan lu nyantai tuh. Lo cuma kerja kan sebulan 4 kali. Kalau gue kan Senin sampai Sabtu gue kerja tuh. Ya kan, cuman bedanya kalau Senin sampai Jumat itu gue kerja masuknya jam 10 karena gue menyesuaikan sama jamnya Eslin masuk sekolah. Nah, biasanya mereka itu punya quality time sama anak-anaknya itu atau istrinya juga di hari Minggu kan? Iya. Nah, biasanya hari Minggu itu mungkin kalau misalkan kita one of another thing lo bless, lo diberkatin, mobil lo lebih dari 5, lo kan pasti hari Minggu itu waktunya lo mencoba mobil-mobil hobi lo. Iya. Nah, biasanya lo ajak anak lo ajak bini lo buat keliling dengan mobil yang cukup oke, kayak gini nih contohnya nih, lo ke daerah Puncak, lo buka atapnya, kan seru kan Om ya? Iya. Barang anak ya, mungkin kayak gitu tuh kan nggak bisa dibeli, apalagi kalau anak-anak lo tuh masih yang seumuran Eslin lebih gede sedikit, yang artinya mungkin 5-6 tahun, yang mereka itu tuh masih antusias buat ikut kita jalan-jalan Om. Iya. Karena ketika sudah lebih besar lagi, dia umur 10-12 tahun, mereka sudah punya dunianya sendiri, mereka nggak kepingin adanya gangguan dari kita, curhat sama kita lagi, mereka akan lebih dominan ke teman-teman mereka dibandingkan ke keluarganya. Makanya kalau ada pepatah yang bicara, waktu itu nggak bisa dibeli lagi. Yes, itu benar, waktu itu nggak bisa dibeli lagi. Makanya ketika lu punya waktu sama anak-anak, sama istri lu gunainlah sebaik mungkin, karena hanya sekejap mata saja, tiba-tiba anak lu udah gede, tiba-tiba lu udah harus nganterin anak cewek lu ke pelaminan. Sedihnya Om. Gitu. Oke, balik lagi mobil. Iya, kalau dari segi tarikan apa, mobil ini kurang menarik ya. Tapi kalau lu tanya gue, mobil ini dari segi uniknya, lucunya, oke, mobil ini top down, keren. Oke, ternyata setelah kemarin, jadi rute bikin video ini kemarin, kita bikin vlognya dulu, dan hari ini Om Dimas ambil detailnya baru belakangan. Nah, ternyata hari ini itu sebelum diambil detail sama Om Dimas,
kaca filmnya diganti dari yang kemarin pertama kali kita ambil vlog. Jadi vlog yang tadi barusan kalian nonton itu masih menggunakan kaca film bawaan dari dealer. Itu jadi model kaca filmnya tadi kata abang kaca filmnya itu model anti gores doang, bukan yang tolak panas. Nah sekarang ini gue pakai kaca film clear 20% berwarna biru yang membuat tampilan mobilnya tuh lebih apa om ya? Fresh ya? Iya. Ya lebih fresh. Jadi ini tinggal di window detailing lagi biar dia punya aura tuh jadi lebih hidup daripada sebelumnya. Jadi kayak mungkin hidrofobiknya jalan lagi om kalau hujan gitu. Terus interiornya tuh dari jauh tuh langsung kayak kelihatan gitu jadi seger ya. Apa ya kak? Angkat-angkat ya. Oh, angin. Nih kita sambil buka coba atapnya. Jadi ini posisinya benar-benar paling terbuka. Kalau misalkan kita mau bikin posisinya agak sedikit berbeda, lebih lucu, mungkin gini. Ah, ini lebih kayak apa ya namanya om ya? Lebih kayak ibarat pakai topi tuh dinaikin sedikit gitu ya. Jadi dia ada sedikit style yang berbeda. Nih joknya itu sudah bawaannya kulit paduan antara warna putih sama hitam. Ini coraknya lumayan lucu, jadi mengikuti sama desain klasiknya dia yang nanti bakalan gue moisture lagi ulang, karena biasanya kalau jok mobil Eropa itu harus kita lemesin dulu pakai moisturizer baru kita kasih obat lagi biar joknya itu warnanya hidup kembali kayak jok warna mobil baru lagi. Kalau dari segi mesin mungkin kita akan buka lagi dari sebelah situ, cuman menurut gue pribadi tidak ada yang bisa diharapkan dari mesin akselerasi ini mobil. Jadi satu, Matic-nya juga bukan Matic. Kalau orang yang jarang bawa Matic yang model seperti ini akan merasa kagok atau enggak mungkin merasa kayaknya grogi bawa ini mobil, karena Matic-nya itu harus tahu cara bawanya, seni cara bawanya, karena cara bawanya berbeda sekali dengan Matic biasa yang konvensional. Lalu yang kedua, kalau gua lihat sih kayaknya ini mesinnya sekitar tenaganya itu 100 horsepower. Mungkin sekitar 1500 cc kali ya. Tapi to be exact-nya kita coba buka, kita lihat di sini. Rp100 16 valve nih. Udah ada tuh di atasnya. Ini ruang mesinnya cukup kecil, cukup padat. Jadi kalau misalkan macet-macetan, kayaknya lo harus benar-benar ekstra hati-hati ngelihat temperatur mobil. Biasanya mobil Eropa itu yang punya kabin ruang mesin yang cukup kecil dan kompleks gini, kalau ada sedikit lemah aja dia punya extra fan, itu membuat mobilnya overheat. Itu yang biasanya kita takutin ketika pakai mobil Eropa di negara tropis. Oke. Jadi buat teman-teman yang minat bisa langsung hubungin aja gue, Andre ataupun Kenny untuk beli mobil ini. Dan kalau kalian punya mekanik langganan atau bengkel langganan, kalian bisa ajak untuk melihat dan juga menilai kira-kira kondisi mobil ini nih gimana. Apalagi kan mobil Eropa yang berumur 10 tahun lebih, itu mungkin ada sedikit PR-PR minor yang harus diberesin, bukan karena mobil ini rusak, tapi mungkin karena ada parts yang sudah termakan usia. Karena jeleknya parts Eropa itu biasanya mereka itu didesain untuk 4 musim. Jadi contoh om, misalkan kayak dashboard mobil Eropa tuh ada yang sebagian bisa lengket, ada yang sebagian juga enggak. Nah itu biasanya karena faktor mereka itu membuat mobil itu dashboardnya tidak tahan panas sepanjang tahun. Jadi biasanya dashboardnya ikutan lengket. Nah begitu juga sama mobil Eropa, biasanya itu di bagian depan kaca tusukan sate itu biasanya sudah pada getas. Nah ada beberapa mobil Eropa yang menjual panggangan sate depan itu secara harga mahal dan juga murah. Makanya ketika lo beli mobil Eropa itu, apapun ya, lu udah harus punya spare budget sekitar 10-15% untuk perbaikan wajar. Perbaikan wajar itu kayak misalkan lu ganti karet wiper, ganti oli matic, dan sebagainya. Nah, kalau lu nanya gue perbaikan yang mahal, itu mungkin lu harus turun matic, turun mesin, dan sebagainya. Dan itu sangat amat dihindarin ketika lu beli mobil bekas. Kan lu gak kepingin ketika beli mobil bekas, mobil udah harus ngejogrok di bengkel selama 3 bulan ataupun lebih.
Gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, pesan dari gua sebagai salah satu YouTuber yang sering review mobil bekas, tak kenal maka tak sayang. Jadi ketika lo pengen beli sesuatu, mau mobil maupun motor, ataupun lo mau beli kapal pesiar sekalipun, kayak Ajimut yang sempat gua jual, pelajari dulu speknya, kenalin dulu, minimal lu sudah tahu, oh mobil ini CC-nya segini, oh mobil ini pajaknya segini, oh mobil ini full consumption-nya segini, oh kalau gua pakai selama sebulan dengan rute gua setiap hari segini, gua akan buang bensin segini. Itulah gunanya ketika lo udah gede, lu sekolah itu ilmunya itu dipakai om. Jadi buat apa lu belajar perkalian, belajar analisa, belajar IPS, tapi kalau lu sendiri belum bisa yang namanya analisa ekonomi yang ada di dalam kehidupan lo, bener gak? Kalau lo tidak bisa analisa, ya money management lo akan buruk, dan ketika lo udah punya anak gede, anak lo akan ngikutin lo punya manajemen keuangan yang buruk, sehingga mereka akan merasa struggle mereka untuk bertahan hidup lebih besar. Makanya kenapa kita punya money management itu bagus, jadi ketika kita tua, fisik lo itu kan sudah gak kuat kerja, jadi yang harusnya kerja berarti apanya? Duitnya. Nah, duitnya gitu ya. Oke, teman-teman semua. Bye-bye.